Halo Sobat Gokom, kali ini saya berbagi tips untuk menambah subscriber dengan cepat dan mudah hanya bermodalkan beberapa aplikasi dan terbukti dengan YouTube Short kita bisa menambah subscriber dengan cepat. Jadi awalnya saya iseng, jadi kalau YouTube Short itu otomatis tampil di beranda, jadi tidak memerlukan sebuah skill khusus untuk mendapatkan view. Awalnya saya iseng saja, bagaimana sih cara menambah subscriber. Jadi buat yang tidak ada ide, mungkin bisa mengambil dari TikTok. Nah, contohnya seperti ini. Kita download dulu, tapi pastikan di copy linknya. Kita downloadnya dengan Snaptic. Kita paste di sini download. Oke, setelah di download, nanti kalian bisa edit di Canva. Dan pastikan nanti pada saat edit itu backsoundnya harus diganti, karena terkadang kita bisa terkena copyright untuk sound atau musik yang kita gunakan. Jadi kalian harus edit dulu soundnya, setelah itu baru diupload ke YouTube Short. Nah, ini berikut contoh channel saya yang mendapatkan sudah 2.600 subscriber hanya dengan cara memindahkan video TikTok. Nah, sesuaikan dengan kesenangan kalian, apa mungkin kucing atau otomotif. Nah, setelah itu kalian edit di Canva dan jangan lupa untuk mengganti backsoundnya atau musiknya, karena terkadang bisa terkena copyright. Nah, ini contoh channel yang saya manage bisa dengan mudah mendapatkan subscriber. Nah, di sini kalian bisa lihat dalam 28 hari terakhir ada penambahan 859 subscriber. Nanti bila view kalian tembus sampai 100.000, di sana akan mulai dah nambah subscribernya. Ini salah satu contoh video short yang saya buat, view-nya bisa tembus sampai 1.193.000 view. Jadi ini sangat bagus untuk YouTuber pemula. Buat YouTuber pemula yang tidak punya ide atau skill yang khusus dalam membuat sebuah video atau konten, kalian bisa memanfaatkan video dari TikTok. Setelah itu kalian download dan pastikan background atau musiknya diganti, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk menambah subscriber dengan cepat dan mudah. Semoga kalian berhasil. Jangan lupa klik subscribe dan share bila mana channel ini bermanfaat. Terima kasih Sobat Gokom semua.